Kalian tahu hari ini hari apa? Hari ini tanggal 10 November. Hari ini adalah Hari Pahlawan. Dalam video ini, kami akan memberi 3 pertanyaan tentang Anda dan Hari Pahlawan. Yang pertama. Hei, kalian tahu nggak? Hari ini Hari Pahlawan loh. Apa ekspresi Anda setelah mendengar hal itu? A. Cuek, B. Senang, atau C. Sedih? Yang pertama, terus. Cuek. Iya, Hari Pahlawan. Masa? Iya. Bodoh. Ini adalah jawaban yang salah. Ada yang kedua. Ah, senang. Yang benar. Iya. Ini adalah jawaban yang benar. Tapi bukan senang seperti ini. Yang kedua, apa kegiatan yang dilakukan saat Hari Pahlawan? Kepada bendera merah putih. Yang pertama, upacara bendera. Tegap. Gerak. Atau biasanya mahasiswa sukanya demo atau orasi. Atau dengan seperti ini. Ya, coba jalan kemeringannya. Ya. Ya. Oke, bisa lihat kodingannya. Ini coba jelasin. Jadi begini Pak, TID 1 sama TID 2. Terus kita bikin treat-nya. Petreat, underscore treat, TID 1, 0, dan read. Yang ketiga, sebagai penerus perjuangan, apa responmu ketika melihat kejadian seperti ini? Yang pertama, selfie. Yang kedua, melerai dan bersalam-salaman. Atau yang ketiga, pura-pura mati. Yang pertama, selfie. Ini tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, melerai dan bersalam-salaman. Yang ini menyelesaikan masalah. Atau yang ketiga, pura-pura mati. Ini menyelesaikan masalah. Tapi kalau ketahuan nggak mati. Udah nggak apa. Nggak menyelesaikan masalah. Jadi, Hari Pahlawan merupakan sebuah peringatan. Namun, makna sesungguhnya dari Hari Pahlawan tercermin dari setiap kegiatan yang kita lakukan.